Welcome back to my channel. Okay, so dalam video hari ni, I tak nak cakap panjang. Sebab apa? Hari ni, I nak bagi korang my empty reviews. Ta-da! Okay, ini semua adalah produk yang I dah pernah pakai. And korang boleh nampak kan, banyak produk. Kita ada hair care, kita ada skin care, kita ada makeup juga. I akan share dengan korang very short empty reviews. And I bagi tahu je yang mana yang I akan beli lagi, yang mana I suggest ke untuk korang, yang mana I rasa I habiskan sebab terpaksa je. So yes, without any further ado, let's get it started. Play my intro. Semua produk-produk ni bukanlah I habiskan dalam tahun ni juga. Ada yang I start kumpul ni daripada tengah tahun-tahun lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, yang ini I ambil random je mana-mana. So first, I rasa dah tak payah cakap dah kot pasal this cleanser. I dah cakap banyak kali dalam my channel and this is my favourite cleanser of all time. I dah tak nampak lagi pakai cleanser yang lain dah. I habiskan 1, 2, 3, 4 botol. 4 tube, memang sangat best. Dia memang betul-betul hydrate your skin. Dia bersihkan pori-pori, memang sangat bersih. The cleansing power is amazing. So memang best. I dah cakap banyak kali dah. Okay, the next one adalah yang ni. Ini adalah Rovectin Skin Essential Activating Treatment Lotion. Okay, I pernah bagi review pasal ni juga in my favourites punya video. Ini kalau I nak cakap secara ringkasnya, ini hanyalah dia membantu untuk yang betul-betul ada sensitive skin. Yang kalau korang pakai mana-mana skincare pun, korang rasa kulit korang tetap sensitif dan tak sesuai. Yang ni betul-betul sangat gentle. Dia dibuat memang untuk orang yang kulit sangat-sangat-sangat sensitif. Okay? Hydrating memang hydrating, tapi itu je. I memang takkan beli lagi dah ni sebab satu, harga dia agak mahal. Secondly, I need more than just that hydration yang dia bagi. Right, lepas tu kita ada Benton PHA Peeling Gel. I pernah cakap pasal ni juga dalam my favourites. I suka benda ni sebabnya untuk kulit sensitif macam I, dia memang exfoliate dengan sangat gentle, tapi dalam masa yang sama dia hydrate my skin juga. Dia ada polyhydroxyacid. PHA ni adik-adik kepada AHA, BHA, tapi mostly kalau yang kulit sensitif kan, korang macam AHA tak sesuai, BHA tak sesuai, so korang pergilah PHA. Sebab apa? Sebab PHA ni molekul dia lagi besar dan ambil masa yang lama sikit untuk meresap ke dalam kulit. Yang ni I akan beli lagi sebab I memang sangat-sangat suka this. Okay, the next one. Tada. Ini adalah Pixi Hydrating Milky Mist. Okay, ini adalah facial mist yang I rasa I splurge my money on. Sebab I rasa satu botol ni harga dia dalam RM70 kot. Untuk yang kulit kering, bila korang makeup, bila korang put on makeup, biasanya kadang-kadang boleh bercapuk ataupun kadang-kadang nampak macam berbedak sangat muka tu kan. And korang nak everything blend in together very well, nampak macam second skin lah gitu, korang gunalah this. Dia memang sangat-sangat hydrate your skin. I suka. Dia memang buat longevity makeup kita tu tahan lama. Lepas tu memang rasa muka tu rasa macam sangat sihat lah. Moving on to the next one. Ini adalah Innisfree Melting Balm. Okay, kalau korang tahu cleansing balm kan, korang tahu cleansing balm kan, ini dalam bentuk dalam tube. So daripada Innisfree, I rasa itu adalah satu idea yang sangat unik. Sebab cleansing balm kan susah kalau korang nak scoop daripada jar kan. Tapi Innisfree ni dia buat dalam bentuk tube. Sebab itulah I beli benda ni. Cuma I tak suka dia punya balm. Sebab balm dia boleh dikira macam terlalu oily. I tak suka. I habiskan pun sebab terpaksa habiskan. Lagi satu, kadang-kadang bila kita buka ini, kita buka dia punya penutup ni, kadang-kadang dia kan macam ni letak dia. Bila I buka ni, kadang-kadang dia punya minyak-minyak tu macam terkeluar-keluar sikit. So no, I don't like it. Okay, lepas tu Ini adalah tube terakhir untuk 3W Clinic punya sunscreen yang I pakai. Sekarang ni sebab I dah jatuh hati dengan Wardah punya sunscreen, I dah tak pakai yang 3W Clinic ni lah. I rasa dah pernah cakap dah pasal this sunscreen banyak kali in my previous videos. So korang boleh check this out. Dekat sini I akan bagi link dia. So the next one. Okay, ini adalah Laneige Cream Skin Refiner. Korang perasan this product adalah produk yang betul-betul hype waktu dia launch. Sebab dia menggunakan teknologi baru yang mana dia daripada moisturizer cream tu dijadikan toner. So memang betul-betul hydrating. But the thing is, walaupun I kulit kering dan sensitif, I tak suka sangat pakai ni sebab I rasa dia macam agak tacky and melekit sikit bila korang pakai. Not recommended for yang oily skin, okay? So, alright, moving on. Ha, ini I nak share dengan korang. Ini adalah NYX Bare With Me Jelly Primer. Hydrating Jelly Primer. Untuk yang kulit kering and bila korang apply makeup, korang rasa macam makeup tu lagi mengeringkan kulit muka korang. Ataupun korang nak base yang sangat-sangat smooth, texture dia macam jelly. Tak tahulah ada lagi ke tak. Dia macam ada sikit lagi. Nampak tak texture dia macam, texture dia betul-betul macam jelly. Dia texture dia water gel. Okay, nampak tak? So, waktu I pakai ni memang betul-betul rasa kulit memang hydrated. So, highly recommended.
Okay, okay, moving on untuk, oh mak kau. Okay, moving on untuk the next product adalah ni. Ini adalah Silcott Cotton Pad. Kalau I pakai toner yang cair, yang watery, I memerlukan cotton pad sebab I tak nak dia melilih-lilih waktu korang nak tuang kat, waktu korang nak pakai kat muka kan. So cotton pad yang I pakai hanyalah ini sahaja. Dia ada jual dekat Sasa. I rasa dekat Wellness pun ada juga kot. I rasa korang dah pernah nampak kot. Okay, tapi ini dia punya cotton pad yang I suka adalah save 50% of toner usage. Maksudnya bila korang pakai cotton pad yang biasa, biasanya cotton pad tu sendiri akan meresap korang punya toner kan. So dah membazir dia dekat situ. Bila korang pakai this toner, dia punya kain toner tu sangat-sangat nipis, to the point that korang tuang tu memang betul-betul apa yang ada kat cotton pad tu, itulah yang akan keluar kat muka korang. And dia tak tinggalkan bulu-bulu cotton pad kat muka tu, faham tak? So ini memang I memang akan beli lagi kalau I nak pakai toner dengan cotton pad. Okay, moving on to the next one. Ini adalah Claire's Supple Preparation Toner. Ini adalah toner yang I rasa dah ramai dah nampak dekat dalam dunia perskincare ni. Antara yang ni, I memang highly recommend untuk yang dry and combination skin. Dia, walaupun dia ada bau, dia ada fragrance, and I memang tak suka fragrance dalam skincare. Tapi walaupun dia ada fragrance tu, dia tak terlalu mengganggu and tak menusuk sangat bau dia tu. Kalau korang ada masalah-masalah kulit kering, ataupun korang ada parut jerawat, ataupun korang ada masalah enlarged pores, and korang nak cari satu produk sokongan untuk korang selesaikan masalah tu, korang boleh try this one out. Okay, the next one. Yang ini adalah zaman-zaman, untuk cepat je lah, yang ini adalah zaman-zaman waktu high school makeup dulu. So yang ini adalah Wet n Wild Photo Focus Foundation. Ini adalah foundation favourite I. I dah pakai sampai 3 bottle of this before I move, before I bertukar memakai cushion foundation. Kenapa I suka pakai this foundation? I rasa dengan harga ni, dia punya longevity memang sangat bagus. Dia memang tahan lama. And then dia sangat senang nak blend. Dia provide medium to full coverage. Dia provide that dewy finish juga. Ni korang kena get used to dengan bau dia. Bau dia macam bau cat sikit tau. Okay. And then ini adalah makeup setting spray. Itu je. Ni waktu I suka makeup dulu kot. Yang ni pun memang dah lama dah I simpan ni. I rasa I dah tak pakai dah this tu. It's good. It set your makeup really well. Tada! Ini adalah daripada Safi. I rasa ada lagi satu. Ha, tu dekat bawah. Sekejap eh. Oh, ini. Ha, sekejap. Ini adalah conditioner yang I pakai. Dalam 2 botol ni jugalah. Kalau korang nak mencari conditioner yang simple, yang betul-betul melembutkan rambut korang je, yang senang nak bilas, ini dia. Okay, ini adalah conditioner yang senang nak bilas, tapi dia memang melembapkan rambut juga. The next one, ini adalah, I rasa dah tak payah cakap kot, korang memang dah tahu, I pernah buat video in my favourites juga. This is my favourite essence ever. This is from COSRX 96 Snail Mucin Power Essence. Memang best untuk pudarkan hyperpigmentation, untuk hydrate your skin, untuk bagi your skin supple and firm, and untuk bagi radiance to your skin. Ha, dia bagi glow skin, memang sangat best. I sekarang ni dah habis botol, I tengah pakai botol yang kedua sekarang. Okay, the next one adalah daripada Saint Ives. Ini pun dah lama I pakai dia ni, rasa dah habis. Ni tengah tahun-tahun lepas punya ni. Ini Blackhead Clearing Oil Free Salicylic Acid Acne Care Green Tea Scrub. Nama dia. Macam kulit korang rasa congested ke apa ke, korang pakai this scrub, memang rasa okay. Memang dia rasa dia membersihkan pori-pori macam itulah. Blackhead clearing, dia membersihkan blackhead ke tak? Tak, dia tak bersihkan pun blackhead. Tapi dia membersihkan pori-pori untuk sementara. Ha, macam tu untuk korang sekadar nak buang yang congested je. So ini memang best lah. Adakah saya akan beli lagi? Tak kot. Sebab saya ada exfoliation produk lain yang saya suka. Moving on, the next one. Ha, ini adalah my favourite moisturizer kalau kulit saya tengah ada irritation. Okay, yang ini memang betul-betul I kata this is the savior of my skin tau. Kenapa? Waktu I ada over exfoliate my skin tahun lepas, I pergi terus pergi Guardian, I terus cari produk yang boleh membantu untuk repair my skin cepat-cepat kan. And this one is amazing korang. Memang I pakai dia punya trial kit tu, I pakai satu je trial kit tu. Habis je trial kit tu, kulit I memang dah repair total. Memang dia dah betul-betul repair my skin. So I beli dia punya yang full size. Texture dia gel cream and dia ada aloe vera extract, dia ada glycerin, dia melembapkan kulit. Ini memang calming. Kalau korang tengah lepas buat treatment ke apa ke, kulit korang tengah meradang kan, I memang suggestkan korang belilah ni. Korang simpan dalam peti ais and korang pakai, memang sangat-sangat calming waktu malam tu. Sangat-sangat best. Nampak tak? Tengah sikit. Okay, go. The next one, yang ni. I nak cakap pasal Olay. Ini my favourite retinol product. Ini adalah Olay Retinol 24 Night Serum.
ini adalah my first retinol product and memang I rasa dia sangat-sangat sesuai untuk dijadikan latihan for your skin before korang pakai retinol yang lebih complicated kan. Memang sangat-sangat gentle, tapi satulah kalau korang nak pakai retinol, korang be sure korang train your skin untuk menerima retinol, faham tak? Sebab retinol dia mempercepatkan proses our cell turnover rate, mempercepatkan proses pergantian sel. So, bila korang mempercepatkan proses tu, kulit kita akan terkejut tau. Bila kulit kita terkejut, nanti mulalah ada breakout lah, ada purging lah, ada apalah. So, korang tak nak kulit korang terkejut, korang train. Macam ni cara nak train? First, korang pakai dalam seminggu. Waktu I pakai ni, seminggu dua kali je I pakai. Seminggu dua kali saja. And I buat macam tu dalam dua minggu. Lepas tu, I tengok tak ada reaction. I start pakai selang sehari. Lepas tu, bila tak ada reaction, I start pakai setiap malam. Yang ini memang sangat best, sangat-sangat lightweight. And efek yang I nampak kat muka I, kulit I cepat, kalau I ada parut jerawat, kulit I cepat heal tau. Sangat cepat untuk heal itself. And parut jerawat pun cepat hilang. Okay, bukan tak ada, tapi cepat hilang. And memang I rasa dia betul-betul sekarang, it gives my skin better complexion dengan pakai benda ni. Bila I start pakai retinol dia betul, I start rasa dia bagi my skin better complexion and hydrate my skin juga. Okay, walaupun dia retinol and biasanya dia akan menyebabkan purging effect, tapi dia tak buatkan macam dekat kulit muka I lah. So I dah habiskan 2 tube, sekarang ni I tengah pakai retinol lain. Okay, the next one adalah ni baru je habis malam semalam. So ini adalah Purito's Nail Repair Advanced Serum. Kalau korang tengok in my skincare routine punya video, I pakai this one as my first serum before I pakai yang retinol tadi. Okay, yang ini memang I betul-betul rasa kalau korang nak yang something yang very simple, something yang tak terlalu complicated, yang hydrate your skin, yang menjaga kulit korang, korang belilah ni. Dia memang sangat-sangat simple but very hydrating, and also besoknya bila korang pakai ni, korang akan rasa dia sangat-sangat supple. Okay, dia ada snail, dia ada 0.3% snail mucus filtrate, and dia ada acetic acid, hyaluronic acid, dia ada pentanol. So di samping melembapkan kulit, dia menenangkan kulit jugalah. So I suggest kalau korang oily skin, dry skin, all skin type, memang sesuai pakai benda ni. Okay, dia tak melekit, cepat meresap, tak ada fragrance, best, memang best. Okay, ini habis Listerine, habis dua. This is Safi punya moisturizer, Safi Hydra Glow punya moisturizer. I dah habiskan 2 jar. I really like it. I will put the link of the my full reviews about this product up here. Okay, korang tengah tengok kat situ je. Go, 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 go. Tinggal sikit. Tinggal sikit. Ini I nak share dengan korang eh. Tara. Dadah. Okay, yang ini adalah serum pertama I sejak I mula pakai, berjinakkan diri dalam dunia penskincare-an, dunia penjaga kulit. I start focus more on my skincare waktu 2015 atau 2014 macam tu. Ia adalah salah satu serum yang sangat affordable but it works, it actually works. Kejap eh. Dia ada mengeluarkan, tak salah I, dia ada 12 jenis serum dengan different function. So korang tinggal pilih je warna apa. Contohnya macam ni kan. Ini daripada It Skin, by the way. It Skin diorang punya Power 10 serum. Ini adalah It Skin Li Effector. Li Effector ni dia membantu untuk brighten your skin up sebab dia ada licorice extract. VE Effector ada vitamin E derivatives. So memang sangat sesuai untuk brighten your skin tone. Ni ada dia punya CO Effector. CO Effector ni dia ada phytocollagen. Okay, phytocollagen dia bagi untuk supple your skin and bagi firm your skin up. Faham tak? Di samping hydrate your skin juga. Okay, inilah my favourite. Ini adalah PO Effector. Ingat tak video minggu lepas saya ada cakap I used to have enlarged pores problem, and waktu tu I macam mencari, try banyak sangat produk. Yang ini adalah antara produk yang membantu I untuk minimiskan the pores. Okay, very hydrating. Dia ada Hotunia Cordata Extract. Okay, dia membantu PO Effector. Dia memang dia khas untuk membantu masalah pori-pori. Kita ada Q10 Effector. Q10 Effector ni dia ada coenzyme Q10. Coenzyme Q10 is very good untuk firm your skin, give your radiance, lepas tu hydrate your skin, but also at the same time dia bagi healing property juga. Alright? Okay, bear with me. Dan habis dah. Okay, yang ini adalah Sand Eyes. Ini energizing coconut and coffee scrub. I dah tak pakai scrub yang ada beads yang terlalu harsh macam ni, but I used to like it sebab bau dia macam kopi je. Faham tak? This is more like physical exfoliator. So physical exfoliator bila korang pakai memang rasa lepas tu kulit memang smooth and licin lah. But that's it. I don't see anything more than that. Okay, lepas tu ini adalah L'Oreal. L'Oreal Ever Strong Thickening Conditioner. Yang ni I habiskan sebab
Sebab I sayang je kot, I habiskan. Bau dia sedap. Dia 100% vegan. Dia claim dekat sini dia membantu untuk thickening conditioner. Dia membantu untuk fortify thin hair. Do I see any changes while using this? No. Tapi dia okey lah untuk korang just faham tak? Untuk melembutkan rambut lepas dah shampoo. Macam tu je lah. But I don't see... Macam ni lah. I don't see anything more than that. Okay, ini I pun dah pernah bagi my full reviews in my favourites. This is from COSRX Advanced Nail 92 All-in-One Cream. This is magical. This is the best. Memang dia buat kulit korang supple. Memang dia buat kulit korang firm. Dia buat kulit korang toing-toing-toing-toing-toing. Memang rasa sihat sangat kulit korang bila pakai ni. And dia mempercepatkan proses pemudaran bekas jerawat. Untuk oily skin, you guys mungkin nak pakai waktu malam je kot. Sebab kalau pakai waktu siang, dia agak greasy sikit. Dia agak lambat nak meresap. But it's really hydrating. Okay, so I suggest this for dry, normal dry to very dry skin. Alright? Okay, the next one. Ini daripada Aiken. Aiken dia punya moisturizer. Faham tak? Dia punya ingredients lebih kurang sama dengan Safi Hydra Glow tadi. So, dua-dua ni hampir sama. Dia punya texture dari segi dia punya ingredients. Cuma dia tak berapa hydrating sangat nak dibandingkan dengan yang Safi Hydra Glow tadi. So untuk yang Aiken ni, I suggestkan untuk yang combination skin and oily skin. Kalau korang nak mencari moisturizer yang affordable, korang boleh try this one out. Okay. Lepas tu ini adalah sunscreen yang I pernah review. I cakap dengan korang, I pernah review dekat my IG. I said this is my favourite sunscreen before I jumpa Wardah. Okay, cumanya I perasan sunscreen ni bila I dah pakai 2 botol, I perasan it slightly dries out my skin. If you guys have oily skin ataupun acne prone skin, korang boleh try this one out. Dia tak ada white cast, sangat cepat menyerap. And SPF 50 PA 4+. Ya Allah, dia nak habis. The next one adalah ni, cushion foundation. Ramai yang tanya I bila I sekarang hari ni tak pakai makeup. Tapi ramai yang tanya I kalau I pakai makeup, I pakai foundation apa. This is my favourite foundation. I dah pakai dah nak dekat 2 tahun dah kot. I pakai dah, tak nak tukar-tukar dah. This is from The Face Shop. Dia punya anti-darkening cushion. I'm in the shade N203. Okay, sekarang ni I pakai ni. Ni dah refill yang, refillan ni dah refill yang kelima, I think. I memang suka sebab dia punya longevity memang sangat best. Dia bagi korang that dewy, glowy finish look. Dia bagi korang medium coverage. Tapi longevity dia memang sangat-sangat best. I pernah pakai pergi kenduri tengah hari, lepas tu panas, tapi dia still intact atas muka korang tu. Faham tak? This is my favourite. Memang longevity dia memang the best lah. Memang sangat-sangat suka. Dia hydrate your skin. Very easily blendable. Juga dia ada SPF 50 plus PA 4+. Okay? Kalau korang nak cari cushion foundation for dry skin, for dry and normal skin, oily skin, it might be a little bit too glowy or too dewy for your skin. Tapi kalau yang normal skin, kalau korang nak pakai, memang korang, I suggestkan korang pakai ni. Memang agak mahal mula-mula kalau korang beli sebab dengan case dia, memang harga dia dalam RM109 macam tu lah. Tapi kalau korang beli refill dia, satu refill ni boleh habis dalam 4 bulan, 5 bulan macam tu. So, hari-hari pakai. So, kalau korang... tak adalah 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan lah, 4 bulan. I habiskan 4 bulan dengan pakai setiap hari. Refill dia RM50 something je harga dia. So, kalau korang nak splash, splash mula-mula sebab dia dengan case dia. Tapi lepas tu beli refill je memang sangat berbaloi lah. Alright. Yang ni pun sama, dia punya refill juga. Okay, ini adalah serum daripada Claire's. Ini dia punya Rich Moist Soothing Serum. I terpaksa habiskan ni je sebenarnya sebab I don't know, it's a little bit too tacky untuk my skin. Sebenarnya, it's not really that hydrating. I think dia lebih fokuskan untuk soothing properties dia. So, I don't like this. I tak suka. Satu, texture dia macam melekit bila korang first pakai tu. And then, tak hydratingkan sangat pun. Ni peribadi lah. Ini my personal opinion eh. So, I tak suka. Okay, yang ini adalah Red Serum. Sebenarnya, cerita di sebalik serum ni adalah I belikan my mum untuk dia punya hyperpigmentation. Dia kata nak produk yang boleh bantu untuk reduce hyperpigmentation. Tapi memang dia pakai 2-3 kali je, lepas tu dia malas nak pakai dah. So takpelah, I'm not complaining tak pakai. Bak sini kalau tak pakai. So I pakai, memang I nampak dia memang betul-betul membantu juga untuk brighten my skin tone. Dia memang ada banyak antioxidant. Dia sangat membantu untuk brighten the skin tone, untuk repair the skin barrier. Memang nampak, cuma dia agak mengeringkan kulit I. Ini lebih kurang, boleh lah I katakan terpaksa habiskan lah sebab tak nak membazir. But am I gonna purchase this again or not? No. Because I need something more hydrating. Alright?
last but not least. Okay, tada. Ini adalah dark circle corrector. Okay, dark circle corrector, I dah pernah bagi tahu korang. This is my favorite dark circle corrector. Sangat senang nak blend. Nampak tak? Warna dia warna peach macam tu. Oh, ini adalah in ivory. Warna ivory. Okay, I suka sebab dia sangat easily blended and dia tak masuk dekat fine line of bawah mata. Kalau bawah mata korang ada line, kita tengok ni. Contoh ni ada, nampak tak? Nampak tak dia memudahkan? So, bila korang dah pakai macam ni, korang pakai dulu and then lepas tu korang pakai foundation, dia akan tercover lah. Dia akan tercover, tertutup. Alright, I suka sebab satu, harga dia murah je. This one is from Intuit. Korang boleh jumpa dekat Watson, Guardian, mana-mana. And I pakai ni, lepas tu I tak pakai concealer pun tak apa. Dia memang provide very decent coverage. So, I really like it. Alhamdulillah, that was it. Okay, itulah yang I nak share dengan korang. My short reviews untuk produk-produk yang I dah habis pakai. So, kalau korang macam confused dengan produk yang korang dah habis pakai tu, korang nak buat apa dengan dia punya bekas apa semua tu, korang boleh tengok this video. This is how I share how I recycle my products, how I recycle my bottles yang dah pernah pakai tu daripada korang buang, sayang kan. So this is definitely something yang korang boleh try buat lepas ni untuk recycle all produk yang dah habis pakai. So yes, thank you so much for watching. Click the like button if you find this helpful, subscribe to my channel if you haven't, visit my IG page and click that follow button if you want. Follow my Twitter, I biasanya akan share certain things yang I senang nak share and bagi link dekat situ juga. So all the links of all the products kat sini, insyaAllah I akan letak dekat description box, korang boleh check it out. Okay, thank you so much for watching. I wish you guys every happiness. See you in my next video. Assalamualaikum and bye-bye.